السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwah sekalian, sang penyair menegaskan ada birruhi la bil jasadi insan. Kamu itu menjadi manusia karena ruhnya, bukan karena jasadnya. Manusia bahagia dan sehat mental dikarenakan perasaannya sehat, pikirannya sehat, kelakuannya sehat. Itu insya Allah sehat. Apa tadi? Perasaan emosionalnya sehat. Terus pikirannya, terus kemudian kelakuannya. Ada orang yang pikirannya sehat tapi kelakuannya enggak sehat. Ada orang yang kelakuannya sehat, pikirannya enggak sehat. Ada orang yang pikiran kelakuannya sehat tapi perasaannya enggak sehat. Nah, supaya tiga itu sehat dalam konteks kita bisa beradaptasi cepat di dalam kehidupan, terutama menerima problem, menghadapi masalah, maka saya akan bacakan kitab Imam Ibnu Hazm Al-Akhlaq Wasir bab yang kedua. Baik, babun adimun, bab adim, min abwabil akli warrohah, bab supaya kita itu punya pikiran waras, kelakuan lurus, perasaan sehat. Wahuwa, kata beliau, ittirahul mubalah bikalamin nas, melempar jauh-jauh pengaruh ucapan dan omongan manusia. Itu kunci. Jangan terpengaruh dengan apa? Omongan orang. Apalagi kebanyakan omongan orang itu opini, dan opini itu masih kabur dan cenderung menyesatkan. Makanya opini itu bukan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam soal tulis-menulis, Quran itu enggak bisa jadi rujukan. Karena bukan ilmu. Nulis disertasi pakai Quran, diterima? Enggak bisa. Karena opini. Seorang bisa mengopinikan kenapa membujang seakan-akan benar. Seorang bisa mengopinikan dirinya kenapa harus berhutang, padahal enggak benar. Seorang bisa mengopinikan melanggar aturan lembaga, padahal salah. Kan sekedar opini. Dan orang itu kebanyakan tertelan opini. Contoh, ustadz itu zolim. Nah, contoh, opini kan? Ketua HRD nggak pecus. Nah, itu kan opini. Oke. Untuk supaya kita punya akal waras,
kelakuan lurus, perasaan sehat, buang itu opini. Wasti'malul mubalah bi kalamil khaliq 'azza wa jal, berfokus penuh kepada ucapan Allah 'azza wa jal. Mana yang lebih sehat, pikiran antum, perasaan antum, kelakuan antum, memperhatikan ucapan Allah dengan ucapan makhluk, ucapan khaliq dengan ucapan makhluk? Ya jelas, ucapan khaliq, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, penyembuh. Orang yang memperhatikan dan lebih banyak memperhatikan ucapan khaliq dari makhluk cenderung lebih sehat. Sehat perasaannya, sehat kelakuannya, sehat pikirannya. Bal hadza babul aqli kulli, bahkan itu puncak daripada kesehatan warrohah kulliha. Oke. Okay. Gimana Mas? Paham enggak yang gue omong ini? Meskipun sambil makan kacang. Paham ya? Oke. Okay. Man qaddar, ini penting. Siapa yang menempatkan dirinya ayyas selama min ta'nin nas, selamat dihujat orang, wa aibihim dicacat orang, fahuwa majnun, dia itu gila. Gila. Jadi siapa yang mentakdirkan, menempatkan dirinya enggak pengen diomongin orang, enggak pengen dikritik orang, enggak pengen dicela orang, sejatinya siapa? Orang gila. Ustaz Arinto gila, eh. Apa tadi Ustaz Arinto gila, apa tadi gila, paham? Ngantuk apa tidur atau memperhatikan fokus? Alhamdulillah. InsyaAllah. Makanya kritik itu cuma ada dua. Kritik yang konstruktif sama yang kedua destruktif. Konstruktif membangun, destruktif merusak. Sikap kita kepada kritik yang konstruktif, satu, memberikan satu suasana kritikan membangun itu terbangun dengan baik. Kita fasilitasi, kita siapin kotak saran. Kemudian kita sambut dengan sukacita. Alhamdulillah, ada karyawan yang tanda-tandanya kritikan itu konstruktif membangun itu disampaikan kepada yang berhak. Contoh, antum mengkritik soal masalah pendidikan, ketuanya Pak Uci disampaikan kepada Pak Ios, itu ghibah. Ini ghibah. Apalagi disampaikan ke security Al-Hamid, itu fitnah. Itu kan gitu. Bukan security ABS loh, Al-Hamid. Itu namanya apa? Fitnah itu. Kemudian kita pahami dengan seksama isi kritikan itu. Nah, langkah yang keempat, memperbaiki yang menjadi kritikan. Udah itu aja. Jadi kita sambut dengan sukacita. Kita siapkan forum-forum atau komponen-komponen untuk supaya kritik itu tersalurkan. Kita perhatikan dengan seksama. Nah, kita usaha maksimal untuk menghilangkan. Contoh, kita dikritik, Pak, ini sekolah mahal, tapi fasilitasnya kayak impres. Itu disampaikan betul ke Sarpras. Gimana, Pak? Tuh bocor-bocor, bolong-bolong. Itu
gurunya aja seragamnya sudah dawul-dawul, itu warnanya nggak tahu tuh hijau apa kuning, itu kan itu kritikan bangun, nah kan gitu, itu coba seragam hijau sampai berubah kuning itu kan hebat, itu kan gitu, itu masya Allah. Mas karyawan yang baru coba suruh tanya seragam yang dipakai Pak Novrianto kuning apa hijau itu, gitu. Kuning campur hijau. Oke, nah kritik yang destruktif merusak kita coba cari sebabnya, dan sebabnya cuma tiga: hasud, egoisme, membela diri. Jadi orang itu yang mengkritik destruktif merusak itu tidak ada keinginan kecuali kalau enggak hasad, adanya satu egoisme atau ingin membela diri. So, siapapun itu ingin tampil paling baik walaupun jelek. Makanya semua orang gila yang di rumah sakit itu menganggap yang di luar itu lebih gila. Saya yang waras, kan gitu. Kan gitu. Tanya aja ke Sarjito rumah sakit di Magelang. Yang kedua, kita sibuk menghilangkan sebab-sebabnya. Kenapa orang itu sampai ngomongin benar enggak? Kalau benar, kita hilangkan. Kalau enggak. Terus kemudian yang ketiga, kita coba telusuri tujuan utama mereka itu mengkritik. Sambil kita berbaik hati kepada yang mengkritik. KPS itu sekolah mahal. Itu pasti destruktif. Kenapa? Dia enggak tahu. Kon destruktif merusak sekolah mahal. Kemarin ada yang nyampaikan WA ke saya, kenapa Ustaz sekolah-sekolah sunnah itu mahal? Saya jawab, sekarang gini aja Mas, antum bikin sekolah murah. Satu, bikin aja sendiri. Itu. Terus kemudian atau antum mau ngajar tidak digaji, nah itu baru bisa murah. Dan dua-duanya nggak bisa jawab dia, kan destruktif. Bikin sekolah murah nggak bisa. Kita suruh ngajar di sini nggak digaji nggak bisa. Coba mau apa kira-kira? Mau apa? Mau dipanggilin FPI? Antum biar melek ini kan gitu. Tuh. Gak destruktif. Terus kita jangan sibuk membantah. Dan itu masya Allah, sungguh sangat cantik jawaban Pak Anies ketika ditanya tentang para pengkritik. Semua orang mengatakan yang di gelas ini adalah alkohol, padahal ini air. Dan yang mengatakan itu di ruangan 10-10-nya membawa mic, sementara dia enggak membawa mic. Apa yang dia lakukan? Mendingan terus membuktikan bahwa ini air bukan alkohol daripada memegang mic. Akhirnya apa? Terjadi feedback yang tidak bagus. Makin gitu. Udah gitu aja. Jadi tidak usah kita banyak membantah kecuali satu, hal itu menyulitkan kita kerja, yang kedua memang betul-betul merusak citra. Itu aja. Selagi tidak menyulitkan kerja, tidak merusak citra. Khali wali kata orang Arab, jarine wong Pekalongan biarpun anjing menggonggong kafilah tetap. Loh, kok enggak bisa ngelanjutin? Kafilah tetap lalu. Tuh. Dan tidak usah kita itu sibuk membela diri. Enggak usah. Di depan para pengkritik destruktif, kita tidak usah sibuk membela diri, sibuk sehingga kita
terkuras energi kita untuk membela diri, melupakan apa kerja, melupakan membuat gagasan, terus kemudian membuat satu planning, membuat satu kerja. Karena kerja itu ditentukan oleh gagasan, kemudian menarasikan gagasan, kemudian setelah itu mengimplementasikan gagasan. Terus kemudian kita terus mengambil faedah dari kritikan yang destruktif tadi untuk memperbaiki kinerja kita. Nah, yang terakhir, kita ambil pahalanya aja, jangan diambil sakit hatinya. Dan kalau antum sakit hati, kurus, udah kurus-kurus lagi. Itu. Makanya setiap omongan itu tidak pernah saya masukkan hati, tapi saya masukkan kaos kaki. Makanya ana seger, ganteng lagi. Kalau paling pusing kan saya, Pak. Paling stres kan saya. Tapi hidup ini cuma sekali. Kenapa harus merugi? Hidup ini hanya sekali. Kenapa kita pun tidak berarti? Hidup ini cuma sekali. Kenapa kita menampilkan diri seperti orang bunuh diri? Iya, kan gitu. Mendingan ngaji sambil minum kopi, ya kan enak. Aduh. Kopi itu enaknya diminum pahit, panas dan pahit, tuh kan gitu, coba bayangkan. Makanya kritikan itu seperti kopi. Nikmatnya itu diminum panas, tidak dikasih gula, pahit. Dan kritikan itu pahit dan panas, tapi ternyata enak. Masya Allah. Antum belum pengalaman minum kopi pahit tapi enak. Hah? Aduh, rugi seumur hidup. Makanya Allah berfirman, closingnya apa? Ar-Ra'd ayat 17. Fa'ammaz zabatu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Adapun buih terbang, hilang. Yang manfaat bertahan. Dah. Oke, lanjut. Man haqqaqa an-nadhar. Siapa yang betul-betul mencermati dengan baik. Wa rada nafsahu 'ala as-sukuni ila al-haqiqah. Mau mencari hakikat. Bukan sekarang ini hanya mengikuti viralisme. Wa in alammatha fi awwali sadmatin, meski pertamanya itu sakit, ketatap itu pasti sakit. Kana ghibatuhu bi dhammin nas iyyahu ashad wa akthar min ghibatihi fi madhhim iyyah. Ternyata dicela orang, dikritik orang itu lebih menguntungkan daripada dipuji. Daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Betul. Kalau kita itu mencerna dengan baik hakikat yang sebenarnya, Pak, mending dicela orang daripada dipuji. Argumennya, inna madhahum iya in kana bihaqqin fa balaghu madhahum illahu asra dhalika fil ujba. Seandainya pujian tersebut nyata, nyampe ke telinga dia, maka menimbulkan ujub. Ujub. Masya Allah. Ana enggak melihat orang paling tawaduk di pondok ini kecuali fulan. Nyampe. Akhirnya ditambah lagi besoknya. Tawaduknya. Jalan enggak pernah? Nungguin terus. Supaya kelihatan lebih tawaduk. Masya Allah, Mas. Itu hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala. Lontok, sampai hilang. Ujub akhirnya, wah. Fa'afsada bidhalika fadailahu, merusak seluruh keutamaannya.
Wa in kana bi batil fa balaghahu. Kalau pujian itu dengan cara, dengan suatu kebatilan, tidak faktual, dipuji apal 30 juz, ternyata cuma juz 30 yang diapal. Faqad sara masrurun bil kadzib, dia gembira dengan kedustaan. Wa hadza naqsun 'adzim, ini kekurangan cacat yang besar. Untuk apa? Puji, gembira, senang dengan suatu kepalsuan. Dipuji dengan sesuatu yang tidak ada. Itu sama aja kita itu mengenakan pakaian yang perlente, bagus, elok, hasil curian. Tuh. Wa amma dhammun nas, iya, adapun pujian, celaan orang, wa in kana bihaqqin fa balaghahu, kalau itu benar adanya, dicela, itu orang sering bolos. Dan benar, sering bolos. Farubbama kana dhalika sababan litajannubihi ma yu'abu alaihi, bisa saja omongan itu menjadi sebab dia untuk menghilangkan, menghindari sesuatu yang tercela itu. Akhirnya disiplin. Wah, itu orang bakhil banget mas, sudah. Akhirnya dermawan. Orang itu nyolot mas, suka ngomongin orang, akhirnya berhenti. Orang itu masya Allah malas sholat ke masjid, akhirnya sholat ke masjid dengan kritikan dan omongan itu. Wahada hadun azimun la yashadu fihi illa naqis. Ini adalah keuntungan besar. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan kecuali orang yang cacat. Wa in kana bi batilin fa balaghahu fa sabara iktasaba fadlan zaidan bil hilmi was sabr. Kalau celaan itu, kritikan itu, omongan itu dengan sesuatu yang tidak faktual, gedung IHBS Tarnjogi itu sewaan. Disewa itu nyewanya aja sama orang kafir. Ngeri itu, 3 tahun juga diusir. Enggak faktual kan? Faktual enggak? Enggak faktual. Enggak faktual. Itu. Sukanya juga chatting sama janda. Pokoknya pulsa digunakan untuk hal-hal yang enggak manfaat. Sumalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Masyaallah, ghibah pakai dalil. Itu. Ghibah pakai dalil itu. Ada yang ghibah dengan doa, apalagi ibu-ibu itu. Rata-rata mukaddimah doanya itu kebaikan. Aduh, Mbak, masyaallah, kabar sudah lama enggak ketemu, Mbak. Masyaallah. Mudah-mudahan Mbak sihat walafiat, tidak kena COVID. Kan gitu, masya Allah. Mbak, gimana suasana sekarang ini, ekonomi lagi krisis turun, Mbak. Mudah-mudahan Allah kuatkan, sabarkan kita ya, Mbak ya. Jangan kayak tetangga sebelah tuh, Mbak. Masya Allah. Ekonomi baru turun segitu aja, langsung minta cerai sama suaminya. La ilaha illallah. Pakai syahadat, gitu kan gitu. Subhanallah, ibu-ibu. Gitu ya. Oke. Jadi dengan kesabaran kita difitnah, makanya kalau ghibah omongan itu faktual namanya ghibah, kalau tidak fakta namanya fitnah atau namimah itu. Kalau sekarang ini ada usaha untuk menghancurkan namanya si'ayah. Antum memperoleh keutamaan yang lebih, tambah lagi bil hilmi, latihan lapang dada, latihan sabar. Antum makin toleran, antum makin sabar, antum makin arif, antum makin lapang dada. Bukankah itu bukan suatu keuntungan? Masya Allah Pak, demi Allah kalau antum tahu pahalanya ghibah namimah, antum pengen digibah oleh orang se-Indonesia nanti di akhirat. Wa kana ma'a dhalika ghaniman, udah begitu dapat pahala lagi. Latihan kita lebih toleran, latihan kita lebih sabar, latihan kita lebih arif, plus kita mendapatkan satu pahala, li'annahu ya'khudu hasanata man dhammahu bil batil, karena dia akan mengambil
kebaikan orang yang mencela, orang yang pak, orang-orang yang memfitnah itu nanti kebaikan akan diambil semua. Antum baca dengan seksama hadis muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Qad syatama hadha, mencela fulan, menghardik fulan, memukul fulan, mengambil harta fulan, kan gitu. وَيَحْظَ بِهَا فِي دَارِ الْجَزَاءِ أَحْوَشْ مَا يَكُونُ إِلَى النَّجَاءِ بِأَعْمَالٍ لَمْ يَتْعَبْ فِيهَا. Kenapa? Dia mendapatkan satu hadiah dari Allah cuma-cuma tanpa keluar keringat, yang dia nanti suatu ketika butuh saat dia menghadap Allah ternyata enggak ada amalan lain. Masya Allah Pak, yang kalau seandainya antum tidak dihibah, tidak punya amalan yang memasukkan antum ke surga, tidak punya amalan yang membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Allah alhamdulillah digibah sama fulan, difitnah sama fulan. Makanya Al Hasan Basri itu kalau difitnah orang dikirimin sop buntut. Antum kirimin sop iga. Gitu. Campur racun tikus sedikit. Karena ngeselin kan gitu. Gue olesin aja pakai itu racun tikus, gitu. Apalagi iga panggang. Gitu. Wahada hadun adimun, nih, ini suatu keuntungan yang tidak mungkin gak mau kecuali majnun. Makanya orang waras adalah orang yang dengan lapang dada menerima ghibah orang, kritik orang, hinaan orang, dan juga fitnah orang. Bukan sebaliknya. Ya, membela diri. Wa amma illam yablughu madhun nasi iya. Seandainya pujian itu tidak sampai ke dia, fakalamuhum wa sukutuhum sawa. Ngomongnya diamnya sama. Walaysa kadzalika dhammuhum iya, beda dengan dicela. Li'annahu ghanimun lil ajri 'ala kulli hal, dia dapat pahala dalam kondisi apapun, entah celaannya itu nyampe ke telinga dia atau tidak nyampe. Tuh. Kalau pujian itu enggak nyampe, dipuji orang enggak nyampe, enggak ada ngaruh. Bahkan Rasulullah SAW hanya mengatakan dzalika ajru busra al-mu'min, itu kabar gembira yang disegerakan di dunia aja. Tapi kalau antum dicela beda, antum dengar sampai ke telinga dapat pahala, tidak dengar juga tetap dapat pahala. La wajaba ayyarghabal 'aqil fi dhabil batil aktsar min rahbati fil madhhabil haq. Kalau tahu begini, orang yakin lebih senang dicela, dikritik, diomongin daripada dipuji orang. Walakin idh jaa hadzal qaul innama takunul bushra bil haq la bil batil fa innama tajibul bushra bima fil mamduh la bil madh. Laisa bainal fadail war radail. Sekarang masyaallah. Oke, okay, itu close, hampir mirip tadi. Laisa bainal fadail war radail wala baina tu'at wal ma'asi illa nifaru nafsi wa unsuha faqat. Pak, yang membedakan antara kita, antara kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan, cuman keberpihakan. Kita mau berpihak yang mana aja. Keberpihakan, keakraban, ketenangan, kesenangan, kecondongan. Enggak ada lagi. Tapi fasa'idu man anasat nafsu bil fadail wa ta'at. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya itu berpihak condong kepada kebaikan dan keutamaan. Coba aja cek di dalam kehidupan dunia ini. Hanya hati, soal hati. Kenapa hati kita kepada Imam Asy-Syafi'i bukan kepada Mirzani? Nah, kan gitu. Oke. Okay. Kepada, kenapa hati kita kepada Abu Bakar As-Siddiq bukan Abu Bakar Ar-Rizq? Benar enggak?
Abu Bakar As-Siddiq. Karena soal hati. Antum rajin ke masjid, soal hati. Antum sekarang condong ke gedung bioskop, soal hati. Antum sekarang ini mengulurkan harta ke fakir miskin, soal hati. Ke rakyat jelata, soal hati. Ke rakyat jelita, soal hati. Nah, jelata ama jelita. Ah, Hisham, jangan pelotot-pelotot lo. Mau suan sama gue? Gak bakal menang lo. Modal apa lo? Oke, lanjut. Soal hati, Mas Hisham. Soal hati. Mau nikah soal hati, mau gak nikah juga soal hati. Mau milih yang perawan soal hati, mau milih yang janda juga soal hati. Mau sekarang kita condong bermuamalah yang halal soal hati, mau sekarang transaksi riba juga soal hati. Antum ngumpulin kartu kredit itu soal hati, gak mau kartu kredit itu soal hati. Fasa'id, kata beliau, orang yang bahagia adalah hatinya diletakkan pada kebaikan dan ketaatan. Wana farat minar radail wal ma'asi, dan tidak berpihak kepada keburukan dan kemaksiatan. Wasyaqi man anasat nafsuhu bir radail wal ma'asi, tapi sebaliknya orang yang celaka adalah orang yang condong berpihak hatinya kepada yang radail, yaitu apa? Keburukan, kemaksiatan. Wa nafarat minal fada'il wa ta'at, dan tidak suka kepada keutamaan dan ketaatan. Makanya Allah berfirman apa, Pak? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Di mana semuanya? Hati. Cinta iman hati, benci kufur dan maksiat hati. Makanya mengondisikan hati itu penting. Menyihatkan hati itu penting. Ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kull wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Baik. Oke. Talibul akhirah la yafuzu fil akhirah mutasyabbih bil malaikah. Pencari, pengejar kepentingan akhirat untuk sukses di akhirat mirip dengan malaikat. Oke. Wa talibu syarr mutasyabbihun bisyayatin. Pencari keburukan mirip dengan syaitan. Itu mau mana? Mirip malaikat atau syaitan? Wa talibu saut wal ghalabah. Orang yang mencari ketenaran dan popularitas mutasyabbihun bisibar, mirip dengan binatang buas. Oke, ustadz viralisme itu mirip seperti binatang buas yang dicari viral, follower, massa. Ya, makanya kemarin ke pembahasan Sayyidul Khatib, seorang alim yang faham syariat satu itu lebih baik daripada ribuan ini seorang tokoh yang ditabaruki oleh ribuan masa yang kosong daripada ilmu syariat. Tuh. Wa talibul ladzat mutasyabbihun bil bahaim. Orang yang mengejar kelazatan mirip dengan hewan ternak. Wa talibul mal li'ainil mal. Orang yang mencari harta hanya karena harta. La yunfiqahu fil wajibat, bukan untuk diinfakkan dalam hal-hal yang wajib. Wan nawafilil mahmudah, dan suatu hal-hal yang sunnah terpuji. Asqat, lebih rendah, lebih jatuh. Wa ardha, lebih rendah. Min ayyakuna lahu min syai'in minal hayawan syabahun, lebih jauh jatuh dan rendah daripada hewan-hewan yang ada. Mas, jangkrik mencari makanan rumput-rumput masih sedikit ada kemuliaan untuk menghibur antum dengan suaranya. Kodok yang memainkan lidahnya untuk mencari mangsanya, yaitu nyamuk-nyamuk yang terbang,
masih lebih berharga, bernilai untuk menghibur orang-orang kampung dengan suaranya yang begitu bersaut-sautan menenangkan tidurnya untuk tidak mikir utang dan kesedihan menjadi orang miskin karena tiap hari menangis. Makanya sufi itu kan ada dua ciri, nangisin orang sama sakti. Sakti itu lebih laku di kampung, nangis orang lebih laku di kota karena orang kota jarang nangis. Lah orang kampung nangis terus kan gitu. Mau bayar SPP nangis. Mau nyekolahin anak nangis. Itu makanya ada ustadz yang masya Allah melakukan muhasabah nangis-nangis. Di kampung ditonton sama itu jamaahnya. Ngopo ustadz nangis gitu. Padahal dia sudah merasa masya Allah anak ini udah ceramahnya enak. Kalimat yang saya pilih bagus, anak sendiri aja nangis. Kenapa jamaah nggak nangis? Jawabannya simpel Ustaz, mereka udah habis air matanya. Makanya kalau ingin nangisin orang di kota, berdoa. Nah itu laku di kota. Khutbah nangis aja viral. Doa nangis saja viral, ya. Kalau di kampung, maksud, anak lebih hebat dari lo, gitu. Anak nangis tiap hari. Itu. Apalagi kena covid, stres mereka. Itu karena pengobatannya, masya Allah mahal. Pakainya tiap hari ganti coba. Itu kalau medisnya 6 ganti 6 kali, masya Allah. Oke, lanjut nggak nih? Ngapain tadi? Walakinnahu yushbihul ghudran allazi fil kuhuf, masya Allah. Jadi orang yang mencari harta hanya karena harta, bukan untuk menunaikan kewajiban atau kemuliaan, itu lebih jatuh dan rendah daripada hewan. Dia itu mirip apa? Ghudron yang ada di dalam goa. Apa itu ghudron? Air yang tertampung di dalam lubang kecil yang di atas goa, diambil gak kena, dimanfaatkan hewan juga gak kena, cuman enaknya ditonton, gak ada manfaat. Ghudron gitu. Itu ibaratnya ada monyet bilang, dasar tuh anggur kecut, karena gak bisa ambil anggur dia. Itu kan gitu. Jadi anggurnya dikritik. Salahnya apa kata anggur kalau bisa ngomong, apalagi di film animasi. Itu kan gitu. Nyet-nyet, salah gue apa? Itu kan gitu. Anak manis, lo aja yang gak bisa nyampe. Akhirnya dasar lo anggur kecut. Gitu. Biasanya gitu orang. Karena gak bisa ambil itu anggur yang manis, atau tidak bisa ambil rambutan yang enak di atas itu karena sulit, langsung dikritik itu rambutan itu buah yang paling gak enak itu kan gitu, padahal nggak bisa diambil. Oke. Fil mawadi'il wa'irah alladhi la yuntafa'u bi syai'un min al-hayawan wal 'aqil والعقل لا يرتبط بصفة يفوقه فيها سبع. ما شاء الله. Kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, seorang yang berakal tidak ingin ngiri dengan suatu sifat yang dimiliki oleh binatang buas, au bahimatun, hewan ternak, au jamadun, atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh benda-benda padat. Wa innama yaghtabitu bitaqaddumi fil fadilah, tapi dia itu ngiri terhadap sesuatu yang sifatnya keutamaan. Allati abanahu Allahu ta'ala biha 'anis siba, yang itu Allah lebihkan dia di atas hewan binatang buas, yang Allah lebihkan di atas binatang hewan ternak, dilebihkan di atas batu dan pohonan.
وَهِيَ التَّمْيِيزُ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهَا الْمَلَائِكَةِ. Itulah pembeda yang dia akan berserikat dengan malaikat, bukan berserikat dengan hewan ternak. Bangganya apa? Hebatnya apa? Antum levelnya level binatang buas. Levelnya hewan ternak, bukan levelnya malaikat. Pak Amar, tidur apa nyadet? Oh, sehat berarti antum. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang bangganya apa, hebatnya apa, antum selevel dengan kambing, selevel dengan sapi, selevel dengan kerbau, selevel dengan monyet, selevel dengan apa, serigala. Subhanallah. Harusnya kita itu bangga karena selevel dengan malaikat. Faman surra bi syaja'atihi allati yad'uha fi ghairi mawdi'iha lillah Azza wa Jal. Barang siapa yang sekarang bangga dengan keberaniannya yang tidak diletakkan pada tempatnya karena Allah, falya'lam annan namira ajra minhu, ketahuilah macan lebih hebat daripada dia. Oh, petentang-petentang, gue kan preman. Mendingan macan, Mas. Atau singa. Sekarang singa bisa nerekam lo, tapi lo bisa nerekam singa? Cari preman yang paling ganas di Indonesia, hadapkan dengan singa. Ya. No, kan? Apa bangganya Anda menjadi preman yang ganas, ditakutin semua, ternyata Anda hanya kalah oleh seekor apa? Puma. Itu Masya Allah, Pak. Itu dalam hitungan detik itu bisa sekilo dua kilo larinya. Wanal asad wadhi'ab ya wal fil asya' minhu, ketahuilah singa, serigala dan juga apa itu namanya gajah lebih berani daripada kamu. Waman surra biquwati jismihi, barang siapa sekarang ini bangga dengan kekuatan jasadnya, badannya, oh, Masya Allah, dipamerkan, gede. Falya'lam, ketahuilah annal bighal wal thawr wal fil aqwa min jisman, ketahuilah bahwa keledai, ya, terus kemudian yang sapi diadu banteng, gajah lebih kuat badannya. Barang siapa yang perempuan dilamar susah karena tingginya, listrik dan tiangnya lebih tinggi. Siapa yang gagal karena putih, ya namanya kulitnya, sapi lebih putih. Betul? Oh, apa kehebatan antum gitu? Angkanya antum kalau ditolak begitu kasih dalil tuh. Wah, mas kan kecil, kuntet, gitu. Saya kan tinggi, ini memperbaiki keturunan lah. Ana cari yang agak lebih tinggi lagi. Itu ketahui, Mbak, yang listrik lebih tinggi. Kan gitu. Ana kan putih lo hitam. Sapi lebih putih daripada kulit Anda. Nah. Ya udah, nikah aja lo sama sapi. Kurang ajar. Oke. Waman surra, Masya Allah. Waman surra bihamlihi al-atqal. Barang siapa yang bangga bisa mengangkat benda-benda berat seperti angkat besi. Falya'lam annal himar, keledai bighal itu keledai campuran kuda, lebih kuat. Waman surra bisur'ati adwihi, barang siapa yang dengan larinya yang cepat, falya'lam, ketahuilah annal kalba wal arnab, dan juga apa? Arnab, kelinci. Oh, Masya Allah. Apa yang kita banggakan kalau orang begitu? Waman surri, barang siapa yang sekarang ini bangga dengan suaranya yang falya'lam, ketahuilah anna kathiran minat tair,
kebanyakan burung ahsanu sautan minhu, lebih indah suaranya, lebih merdu. Siapa yang sekarang ini merasa bangga suaranya bagus? Kasih itu burung murai dua. Gue kalah. Jangankan murai, suara Anda itu masih kalah dengan burung yang murahan. Dari mulai burung apa? Emprit. Lakbek. Terus siapa lagi? Cicak rawa. Harusnya semua keindahan itu untuk Allah, kekuatan untuk Allah baru hebat. Suara bagus untuk membaca Al-Quran, kekuatan untuk jihad lebih daripada Anda ada di atasnya Nabi Yusuf. Tapi dia tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecantikan lebih seperti Hawa dan juga Sarah. Dia tetap mendampingi suaminya tanpa ada kesombongan. Ya? Ini baru cantiknya dipoles saja petentang-petenteng. Masya Allah. Padahal sebelum tampil itu dipermak masuk salon itu 25 juta. Itu makanya antum jangan suka dengan bintang film, jangan ngiri dengan kecantikan yang ono di TV. Di TV itu mas, sebelum masuk TV itu ke salon 15, 20, 25 juta. Lah istri antum bedak beras. Ya Allah, iso cantik. Aduh. Bedak beras. Aduh, gimana antum? Yang lohis dong. Tuh. Kita lanjut. Wa anna aswatal mazamir ala wa atrab min sautihi, ini menunjukkan bahwa Ibnu Hazm itu membolehkan musik, kata dia, suaranya seruling lebih lezat, lebih bagus daripada suara dia. Fa ayyu fakhrin wa ayyu surur, kebanggaan apa, kegembiraan apa, kesenangan apa, fi ma takunu fi hadhil ba mutaqaddimatun, hewan-hewan itu lebih hebat daripada dia. Tuh. Lebih berprestasi. Kalau prestasi itu hanya diukur dengan Indonesia Idol, Pak. Itu murai sama cicak rawa. Oh, itu suaranya bermacam-macam. Itu. Loh, sekarang ada BO bisa mengucapkan Garuda Pancasila. Itu. Bisa macam-macam kok. Makanya hati-hati sama burung BO. Depannya Pak Dirman siapa? Ngantum-ngantum. Minum kopi dong. Tuh. Gue ngomong apa tadi gue? Jadi, pemegang rahasia raja. Nah, raja itu nikah. Yang tahu cuma dia. Awas ya. Jangan kamu sampaikan kepada siapapun. Kalau sampai bocor, mati kamu. Tak, mulutnya gatel. Akhirnya, ke tengah hutan disampaikan ke mana? Ke pohon. Pohon. Saya sebetulnya gatel. Daripada saya mati, saya omong di kampung-kampung, mendingan saya omong di tengah hutan, gak ada siapapun. Pohon, raja saya nikah lagi. Ternyata di atasnya ada burung. Beo. Oh. Burung beo melayap-melayap. Raja nikah lagi. Siapa ini? Saya juga pernah kasihan sama tukang roti. Jadi tukang roti pagi-pagi dia bolak-balik mundur, enggak ada orang. Kenapa diteri? Roti, roti. Balik. Akhirnya berangkat lagi dia. Roti, roti. Sampai berkali-kali ternyata beo dia. Subhanallah. Makanya hati-hati tuh beo, yang punya beo berbisa bicara. Itu hati-hati mas. Tengkarnya antum dengan istri antum direkam sama dia. Bahaya itu.
bebas karena enggak masuk TV roja ini. Oke, lanjut. Walakin man qawiyatan. Kelebihan ya ikhwan, kin man qawiyatan yizuhu. Kelebihan kita adalah orang yang kuat akal. Makanya kelebihan akal itu di memilahnya. Kalau otak antum, akal antum tidak bisa memilah tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, iman dengan kufur, maksiat dengan taat. Wong kambing juga punya otak. Coba kalau sembelih terus di otaknya lebih gede. Tuh, makanya kalau tanya, makan apa Pak launya? Otak, benar kan gitu. Itu otak antum sama otak sapi. Sama, karena sama-sama tidak bisa memilah ini baik ini buruk. Apa manfaatnya? Ah, wattasi' ilmuhu. Luas. Wa hasuna 'amalu. Baik amal perbuatannya. Falyaktabi bidzalika. Itu yang perlu kita apa? Kejar. Saya memiliki otak yang cerdas, bisa memilih. Saya punya ilmu yang luas. Saya pengin amal saya soleh itu, bukan saya pengin sehingga menang di Indonesia Idol. Saya pengin sekarang followernya bagus banyak. Masya Allah Pak, kalau sekarang seorang da'i mengejar follower, wallahi ya, mereka ini menayangkan tayangan-tayangan yang murahan, yang lebih terhormat, kadang lebih mulia, mendapatkan follower sampai 5 juta. Kreatif yang sederhana, teknologi terapan, Pak, monyet, cara untuk menjebak tikus, siapa? Guru IHBS. Enggak. Itu lebih 5 juta follower. Sementara demi follower dia mengkorupsi, mengeluarkan fatwa sesat. Bahkan yang syirik dikatakan bukan syirik. Yang dikatakan syariat itu lebih jahat. Lebih jahat. Hanya karena follower. Fala yataqaddamu fi hadhil wujuh illa al-malaika wa khairun nas. Karena tiga tadi, kuatnya otak di dalam memilah memilih, luasnya ilmu, dan baiknya satu waktu para malaikat dan orang-orang terpilih maju. Itulah kehebatan yang sejati. Hebat karena otaknya cerdik dengan batil. Sekarang ini hebat luasnya ilmu pengetahuan agama dan umum permandaan. Hebat karena amalnya mulia. Si man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuan. Qauluhu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wal hawa fa innal jannata hiyal ma'wa jami'un latin. Masya Allah, ini ayat menghimpun seluruh kemuliaan. Nahyan nafsi 'anil hawa huwa rad dar'uha 'anit tab'il ghadabi, nahan dari watak pemarah. Marah ada yang buruk, yang baik marah pada tempatnya yang tepat, untuk tepat, dengan tujuan yang benar, pada waktu yang tepat. Itu marah yang sahih. Wa anit tab'il syahwani, dan itu tabiat syahwaniyah. Li'anna kilayhima waki'un tahta mawjibil hawa. Makanya syaitan itu bernaung di bawah syahwat. Makanya kenapa puasa itu menangkal syahwat, akhirnya jauh dari syahwat. Dan Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri fi bani adam, berjalan di tubuh manusia bersama aliran
darah karena syahwat mengejolak setan. Ketika syahwat lemah, yang menang malaikat. Bergejolak, yang menang adalah hawa nafsu. Ketika syahwat itu lemah, maka yang menang. Nah, walam yabqa illa isti'mal mawdu' fiha alladhi bihi banat 'anil bahaim wal hasyarat was-sib'a. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang paling menggunakan, menyalurkan nafsu itu untuk yang tematik betul-betul mengarah, yang bisa membedakan antara hewan serang binatang buas. Di situ, Pak. Kalau hawa nafsu antum dan hewan, binatang buas, dan juga serangga, maka antum serangga. Seranggawan. Antum tahu seranggawan? Yaitu senangnya cuman menekuni apa yang dia suka. Antum lihat, Pak. Mut suka apa gula, enggak peduli. Masya Allah. Mau gula antum ditaikin, direbut. Mau sekarang di meja direbut, di almari direbut. Bahkan sekarang kalau bisa di tingkat 20 ada gula, dikejar. Itu semut, serangga. Antum mau jadi kecoa? Tahu enggak kecoa? Wa ma adraka mal. Ya. Kecoa itu hanya mencari tempat yang kotor, enggak peduli sekarang. Dia hanya tumbuh sampai berkembang biaknya itu di tempat kotor. Lalat, wa ma lalat itu bisa kemana aja. Yang penting nyamuk. Masya Allah, kurang ajar tuh nyamuk. Darah enggak pakai ngomong. Ngomong kayak digigit sampai bengong kan? Itu udah gitu caranya nyuri belnya dah nggak sehat, lalat nyamuk. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amruhu alaihi salam ay yuhibbal mar'u li ghairi ma yuhibbu li nafsihi. Perintah Rasulullah itu inginnya itu gini loh, Pak, simpelnya marah kita itu hendaknya mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Aku kalau marah di sini tepat, aku marah juga ke orang lain. Kalau enggak tepat, aku enggak marah ke orang lain. Kalau ini menyakitkan, maka buat saya sakit, buat dia. Kalau ini bagus, buat saya bagus, buat dia juga bagus. Ani li kulli fadilatin li anna fi nahyi 'anil ghadab dar dzatil quwwati al-ghadabiyyah an hawa. Intinya, Pak, orang rusak kemarin kita sampaikan khutbah kan karena quwwatul ghadabiyyah, marah itu. Jadi asas kekufuran, akar kekufuran itu kan ada empat. Keduanya mengikuti nafsu. Ketiga, keempatnya hasud. Ininya, keempatnya apa kemarin? Al-Kibru. Ini akar disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab apa? Al-Fawaid. Okay. Wa fi amri alaihi salam an yuhibbu li ghairi ma yuhibbu li nafsi dar'u nafsi lil quwwati syahwa lazimatun lazimatul adil alladhi huwa fil mawdu' fi nafsin natiqah. Ini, Pak, Masya Allah, ya. Dilarang untuk mengekang kekuatan. Terus mencintai orang lain, cintai diri sendiri, mengendalikan syahwat. Dan itu ujung-ujungnya adil yang menurut kita objektif. Objektif, terstruktur, tematik, benar. Katakan ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang nas, saya melihat banyakkan orang illa man asama Allahu ta'ala, dilindungi Allah, wa qalilun mahum,
sedikit sekali. Yata'ajjalu ham wa ta'ad di anfusim fid dunya, mensegerakan kecelakaan, kesusahan, kepentingannya di dunia. Yahtaqibuna 'azimal itsmil mujib lin nari fil akhirah, yang dia melakukan dosa-dosa yang mengharuskan di akhirat. Bima la yakhuna ma'ahu binafa, yang enggak ada manfaat sama sekali. Contoh, antum nyebar berita hoax, antum memfitnah orang, manfaatnya apa? Coba bayangkan yang dilakukan Abdullah bin Salul memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebar hoax, entah itu untuk kepentingan ekonomi, untuk menjatuhkan sosok atau individual. Dia hanya kecelakaan, kegundahan, kepenatan, kepayahan di dunia, mengharuskan dirinya masuk neraka tanpa suatu hal yang subhanallah. Mas maaf, bukan saya membenarkan rampok, mending duit terus dibuat untuk belanja. Ini subhanallah hoax. Apa? Ada orang yang melakukan yang tidak ada manfaat sama sekali. Dia rugi di dunia, rugi di akhir. Coba dia ditangkap polisi, masuk penjara, dipermalukan di media, jadi ini akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Maka kata Rasulullah, al-muslim man salim al-muslimuna. Makanya Pak, di dalam bahasa Arab, jari bahasa Arabnya, sebab, karena negatif. Sebab itu apa? Sebab ya subuh. Karena orang itu kalau maki-maki pakai apa? Enggak mungkin. Oh dasar, enggak mungkin kan? Das. Di samping itu juga sering kita menyebar hoax atau berita-berita jelek, kirim kiriman tulisan di sosmed ini. Enggak ada orang ini. Susah. Allahu akbar. Min niyatin yadibuna 'alayha min tamannil mahlak lin istighar. Dia ingin untuk manusia dan anak-anak kecil balahu tidak memiliki dosa. Coba bayangkan suasana, kepayahan, keadaan dan semuanya akhirnya efeknya kemana? Kesnya karena satu dua orang segelintir. Allahu akbar. Wa tamannal ashaddal bala liman yakrahuna, hanya dia itu pakan bencana orang kaya, pribadi individual nyampe membawa jamaahnya, kolektifnya, pengikutnya, subhanallah. Allah itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Waqad 'alimu yaqinan, dia tahu secara yakin, annatil fasidah atau annatil fasidah la tu'ajjilu lahum syai'an mimma yatamannawnahu. Niat-niat jahat, berbagai macam hoax-hoax yang dia sebarkan tidak berubah. Kalau enggak jadi presiden enggak akan bakal. Kalau dia ingin kalau Allah tidak tetapkan enggak dapat. Au yujibu kaunuhu wa annahum law saffu niyatahum wa hasnuhnya, dia bersihkan rohah, dia akan lebih fresh, lebih nyaman, tentram, dan dia akan konsen untuk lima salihi umurihi, menjaga kawasan, dan cara itu
itu pahala yang besar. Fil ma'a syai'an, sementara tidak merubah nasib. Kalau memang dia akan mendapatkan apa yamna au yamna kauna a'adham min hadil halil ladhi nabhadil idha haqqaqta. Ini Pak, terakhir olah macam-macam yang besar. Idha haqqaqta mengetahui waktu dunia bukan yang sebenarnya kecuali sekarang. Hari dan hari yang akan datang yang benar-benar milik kita itu adalah reaksi dari dua zaman. Kemarin di dalam bahasa Arab namanya madhi, yang keduanya hal, yang ketiganya mustaqbal. Makanya tiga, al-madhi yang berlalu tidak akan ketemu untuk lebih, yang akan datang tidak bisa membayangkan apa-apa. Mimpi-mimpi itu antum bisa putuskan Allah dengan hilangkan oleh Allah dengan berbagai macam musibah bencana. Makanya betul kan, bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepala itu, al-faqru mati sakit. Orang itu kalau tidak sakana tenang di rumah, ya mendingan tenang di rumah. Makanya sikin, karena setelah disembelih tenang. Nah, maka sakinah. Tempat tinggal kita yang banyak di situ dengan nyambung semua. Wa amma ma ma wa ma lam ya'ti, dan yang belum datang, fa mu'jumani, keduanya enggak ada. Yang berlalu, yang akan datang enggak ada. Jam jam setengah al-akhlaq wasir. Masya Allah. Coba anak tanya sama antum, yang saya sekarang ada tiga lembar. Tiga lembar. Pak, Imam Syafi'i yang hebat saja biografinya ditulis paling tiga baris, gitu ya, tiga baris. Karena nggak ada keutamaan, tidak ada suatu kehebatan
bagus peninggalannya, makin hebat itu orang. Itu. Terus? Harimau. Iya. Terus antum meninggalkan apa? Jalan Pak, kerja bertahun-tahun di HBS, pergi itu meninggalkan fitnah. Toke kan dicari orang, dibawa ke Korea jadi uang. Ingin kenangan baik, azar. Gitu loh Pak. Yang berlalu, yang senangnya lupa, itu. Naik pohon, nggak ingat. Aku dulu kan pernah kan pacaran zaman. Apa faedahnya? Wah ini. Subhanallah Pak. Allahu Akbar ini. Idza namal mar'u kharaja 'ani dunya. Subhanallah dan sekalian, Allah berikan satu faedah tidur. Tidur. Tidur Rasulullah apa? Akhul maut. Saudaranya mati. Siapa yang tidur, maka keluar dari dunia. Itu faedah. Jadi kita itu diingatkan tiap hari, ya Allah, mati begini ya, gitu. Ya Allah, mati begini, alhamdulillah hidup lagi kan gitu. Coba bayangkan kalau mati terus gitu kan. Makanya kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wa sururin wa kulli huznin. Tidur itu menghilangkan seluruh kesedihan dan kegembiraan. Makanya tidur itu berfaedah sekali untuk menghilangkan kepenatan, kesedihan. Capek, penat, mikir utang. Coba tidur, ingat gak utangnya? Itu, makanya tidur aja. Itu.
Masya Allah. Makanya walau rattaba nafsahu fi yaqdatihi ala dhalika aidan la sa'id la sa'adat tam. Masya Allah. Kalau antum, ini closingnya Ibnu Hazm tadi, kan diawali dengan gini Pak, kebahagiaan di atas kebahagiaan kan menjauh dari ucapan manusia, menyibukkan dari ucapan Allah. Artinya, kalau kita perlakukan kehidupan ini seperti tidur, anggaplah semuanya itu enggak ada. Bahagia, Masya Allah. Sehat walafiat, kipas-kipas. Enggak kurus kayak ini terus, itu kan gitu. Antum kurusnya sedih apa bahagia nih? Atau kurus ngenes gitu ya. Coba kalau antum buat hidup ini seperti kondisi tidur, yang kan antum enggak dosa melupakan semuanya ketika di saat tidur. Melupakan semua omongan orang ketika tidur. Masalah enggak masalah antum. No problem. Antum ketika tidur sudah enggak mikirin omongan tetangga, ketika tidur enggak ngomongin orang-orang tukang fitnah, ketika tidur antum sekarang tidak memikirkan gunjingan fitnah, tenang. Sampai ngorok. Loh, kenapa antum tidak jadikan suasana tidur itu seperti suasana bangun? Itu loh maksudnya Ibnu Hazm. Selesai, habis itu pulang, enggak ada tanya jawab. Man asaa ila ahlihi wa jirani fa huwa asqatuhum. Barang siapa yang berbuat jahat kepada keluarganya dan tetangganya, dia adalah orang paling jatuh harga dirinya. Wa man kafa'a man asaa ilaihi minhum fa huwa misluhum. Barang siapa yang membalas kejelekan orang jelek, dia sepadan dengannya. Wa man lam yukafi'u bi sa'atihim, siapa yang tidak membalas keburukan itu dengan keburukan, fa huwa sayyiduhum, dia adalah majikannya. Wa khairuhum wa adhum, orang penghulunya, terbaiknya, tokohnya dan paling utamanya. Udah. Antum memilih. Antum sekarang jahat sama keluarga, tetangga antum. Jatuh banget. Sama teman sejawat jahat, jatuh banget. Antum sekarang ini mau membalas keburukan dengan keburukan, sama bedanya apa antum? Maki-maki orang jalanan, ikut juga, ya sama. Nah, kalau antum tidak membalas, antum sayyiduhum wa khairuhum wa afdaluhum wallahu a'lam bishawab. Demikian pas jamnya dan pas takarannya, pas materinya selesai dan pas suara saya juga sudah habis. Oke, silakan pulang. Enggak apa-apa. Silakan. Baik, kita akhiri dengan satu kesimpulan, Pak. Bahwa kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah menyibukkan dengan firman Allah. Buka lipatan-lipatan mushaf. Buka doa aja sudah niatnya baik dapat pahala. Membacanya per huruf 10 kebaikan. Kemudian di dalam menyikapi hidup ini, jangan gundah dengan omongan orang. Jangan resah dengan gunjingan orang. Fitnah dan macam-macam. Mending diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Kehebatan manusia itu ada di dalam akal sehatnya, luas ilmunya, dan baik kelakuannya. Perasaannya bagus, pikiran bagus, kelakuannya bagus, sehat. Bukan ornamen pernak-pernik yang tadi. Siapa yang bangga dengan hartanya, Qarun lebih hebat. Siapa yang bangga dengan postur tubuhnya yang indah, yang bagus, maka tadi bla bla bla. Siapa yang sekarang ini Masya Allah bangga dengan lehernya yang panjang, jerapah lebih panjang. Siapa yang bangga dengan putih kulitnya, meskipun berkali-kali ke salon, ke tempat-tempat pemutih, apa itu? Masya Allah, banyak hewan-hewan yang lebih putih. Kalau sekarang Anda bangga dengan suara yang merdu, tapi bukan untuk Allah, kekuatan bukan untuk Allah,
hewan-hewan banyak yang lebih kuat, burung-burung lebih merdu. Dan akhirnya kita di dalam hidup ini hanya memerankan hati. Mau kita letakkan kepada baik atau buruk. Soal hati saja, bukan yang lain. Bukan soal ini ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Udah tahu ini syirik, udah tahu ini bid'ah, ini udah tahu kufur, tapi soal hati. Nah, sampai kita membuat sulit diri kita, celaka diri kita, tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyegerakan kesengsaraan masih nanti di akhirat ada neraka. Dan siapa yang memikirkan dengan baik, hari itu cuma ada 3. Hari kemarin sudah berlalu. Hari sempat untuk kita berkiprah. Apakah lebih baik? Hari yang akan datang kita juga tidak tahu. Keduanya ma'dumani. Dan hidup ini seperti, buatlah seperti tidur. Ketika tidur, seluruh hidupiku, kundah permasalahan dunia hilang sekejap semuanya. Dan jadikanlah suasana seperti suasana tidur. Tidak ada kepenatan karena penilaian orang, karena omongan orang, dia macam intrik-intrik. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.